Sayang, hari ini kamu harus masak terasi. Terasi? Nih, terasi. Nih, terasinya. Ini apa? Ini asli loh dari Indonesia. Pertama ya, kamu harus manasin dulu ini. Pakai pakai ini, pakai penggorengan. Oh. Bau. Oh, no. Bau apa? Gimana bilang? Apa? Cuk, cuk, cuk gitu. Apa tuh? Kayak apa ya? Vinegar? Cung gitu. Bau banget. Ini apa? Itu ini belum dibuka semua. Ini makanan enggak ya? Makanan ini tuh, makanan tradisional. Oh, no. Bau banget. Ini apa ya? Gimana? Ini apa ya? Itu makanan tradisional Indonesia namanya terasi. Terbuat dari udang loh itu. Udang ya? Oh, udang tapi enak. Ini kayak busuk gitu. Itu udah panas itu. Iya. Terus masukin. Masuk? Iya, masukin. Heeh. Oh, oh. Oke lah. Diaduk atau masa diliatin doang? Aduk? Gimana aduk? Ya, digituin juga. Harus di ini, dipecahin, dipecahin. Pecah? Ah, dipecahin. Oh, ini. Keras banget. Gimana? Mungkin sebelumnya kita harus hancur-hancur dulu. Iya, harus dihancurin dulu. Ini itu. Bisa. Nggak bisa loh, ini silikon nih. Entah. Aku repo-repo aja. Kamu. Tetangga kan kadang-kadang tuh kirain kita berantem loh sayang. Oh, sedikit demi sedikit bisa jadi kecil ya. Apanya? Ini terasi ini. Tadi kayak batu-batu kan? Tapi sekarang udah kayak apa ya? Sand. Masukin cabai. Kayak gini? Kayak kecil gini? Kecil aja, iya. Supaya rasanya cuma nanti... Cuma potong-potong aja? Iya, potong-potong aja. Gimana ini bijinya? Bijinya gak masukin juga, masukin juga. Masukin? Iya. Pedas loh pasti. Kalau gak ada bijinya itu bukan cabai namanya. Jadinya terong. Bukan, terongnya nasi. Ini juga? Enggak usah itu. Terus panasin? Iya, panasin. Oke. Siapa makan ini? Bau! Kayak bau kuntuk. Kentut siapa? Kamu. Ini kayak tanah lo, lihat ini bukan makanan deh. Dan baunya. Udah dimatiin aja apinya. Oke. Bau banget ini, gimana ya? Dikit amat. Dikit amat. Takut sih. Ayo. Apa-apa? Lagi enggak apa-apa. Dikit amat. Semuanya. Aish, kena semua. Yosh, itadakimasu. Oh, makanannya kayak gini. Makanannya ada banyak. Kenapa kayak gini ya? Ya silakan dicoba, ini makanan tradisional loh. Ini mahal loh, terasi ini mahal loh, terasi. Sih? Ini kayak plant ya, plant. Enak pasti. Sembuhan kayak. Apa sembuhan? Sembuhan. Apaan tuh? Ini. Shokubutsu. Oh, tumbuhan. Nah, cepetan dimakan. Bau. Enak itu, mahal loh itu per kilonya terasi itu. Kamu tahu nggak dari berapa ekor ebi itu di situ? Berapa iya, ekor berapa udang? Berapa? Ya nggak tahu. Itadakimasu. Itadakimasu. Gimana rasanya? Kok wajah kamu agak berubah? Ada apa? Jenengan ada apa? Ternyata enak ya? Beneran rasanya kayak gimana? Udangnya udah di
bakal gitu. Ya emang terbuat dari udang kan? Siapa bilang dari sapi? Ya tapi udangnya benar-benar terasa. Jadi namanya terasa ya? Terasi. Oh. Semua orang Jepang suka nggak kira-kira? Kayak ini nampura gitu. Nampura. Oh, nampura itu. Apa shoyu dari ikan kan? Itu ya kayak gini. Kecap jadi asinnya ada, dari ikan. Ya, kuse aru kanji. Nani kuse aru. Ah, begitulah ya? Hah? Ya kayak itulah. Tapi enak ya. Bisa habisin nggak kamu? Tapi pedas. Oh, tapi pedas. Iya. Kamu yang sendiri yang masukin cabe kan tadi? Tapi enak. Tapi pedas. Ini kelihatan makanan yang nggak enak tapi rasanya enak. Bener? Iya, kelihatannya bener-bener jelek kan? Iya. Tapi iya, rasanya beneran enak. Baunya? Bau. Bau banget ini pasti ini. Nanti dicariin tetangga loh. Rumahnya pasti. Bau semua. Bau semua udang. Ah, tapi ada di apa ya? Kogeteru. Apa? Ada yang gosong. Ya gosong-gosong. Jadi, pahit. Kamu kelamaan tadi. Kamu nggak ajarin. Udah ajarin kan? Oh, panas. Udah panas loh aku. Jadi mana panas, enak, asin, pahit? Ini kamu campur nih. Susah jelasin ini. Enggak ada pengalaman makan ini. Jadi aku juga bingung gimana ini sebutin gitu. Kalau kamu gimana? Kamu makan ini? Enak kok rasanya. Belum makan kan? Udah lah di Indonesia. Tapi kali ini. Belum sih. Ya, makan yuk. Sayang, ini yang terakhir loh. One shoot. Gimana rasanya? Enak. Mau lagi enggak? Iya. Ternyata beneran enak ya.